Oke cuy, balik lagi bareng gua di sini ya guys ya. Jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu tahap-tahap pas gua belajar main solo squad dulu. Nah, jadi gua tuh ini yang paling penting banget dah menurut gua ya. Data skin. Gua dulu tuh pas kalau gua ketemu musuh yang pakai topeng season 1 atau bundle-bundle out lah. Nah, gua tuh suka gemeteran, suka tremor. Nah, setelah gua hapus ini, gua hapus aja ya kali ya. Ini apa namanya, data skin, biar musuhnya kelihatan bot gitu, berisik banget ayam. Nah, jadi gua hapus, terus gua cobain, ternyata bener cuy. Jadi kita tuh kayak ini bot, jadi kita maju-maju aja gitu. Nah, kalau udah, terus kalian mainnya tuh kayak main culik-culik gitu, culik satu gitu, satu-satu ngabisin musuhnya, jangan langsung ngeras 4 orang kayak gitu. Ntar kita cobain ayam siapa nih, ku potong ntar kau. Terus kita langsung cobain aja, gak usah banyak bacot, gas. Oke cuy, ini gua udah di dalam gamenya ya guys ya. Bentar cuy, ngomong-ngomong musuhnya rame anjir. 3, 4, 10, 40, 900, dah bodoh. Senjata please. Oke, nice, MP40 lumayan cuy. Kalau bisa shotgun lah, sabi lah shotgun nih. Kita tungguin kayak gini guys, kita main santai kan. Jadi ini versi santai ya. Jadi gua tuh nggak terobos-terobos baik, gua mikir-mikir dulu gitu, cari momen. Kagak headshot lagi. Sabar boy, di kiri gua ada juga nih. Mana dia cuk? Ini. Kau. Meletup palanya. Temennya jauh guys, kita langsung enain seperti biasa. Kalau temennya jauh en. Kok gini kambing? Tet, mau kemana kau pak? Pak balik, kau ke lobby meletup pala kau kan? Hah? Ketawa cu. Sabar. Pokoknya kita tuh harus berstrategi guys, nggak terobos-terobos baik kayak. Nice. Konten gua sebelumnya itu. Ini awal mula kalau gua tekan lu kambing. Kau. Ayo sini kau. Why are you running? Mau kabur. Why are you running? Kabur kemana kau? Balik kau ke lobby. Hah? Ketawa cu. Buset, dia mau kabur-kabur ini guys ya. Gua tekan lah pokoknya. Gak mau tahu gua. Ntar cuy, dia kayaknya MP5 Tasman nih. Tuh kan bener. Kita langsung cari lagi ya guys ya. Tadi ada nih di rumah item. Ngapain dia? Selo bang. Panik gua cu. Gua orang nih. Gua tekan pokoknya. Selo santai. Kita tarik dulu guys, di kiri gua ada lagi. Kau dek nggak kena lagi kambing. Sabar, santai. Kita tarik dulu guys. Nah ini gameplay gua pas gua belajar solo squad dulu tuh. Iya cok, gua tuh kalau nemu satu squad gua tarik dulu gitu, cari kayak nyulik satu-satu gitu. Tapi lama-kelamaan ntar kalian bakalan pede dah. Mana dia? Di atas dia nih. Kau gua tekan lu kambing. Ngapain kau jongkok di situ, Dek? Mana teman kau? Suruh sini. Oh, di situ ya, guys. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Kau meletup palanya. Aduh. Kita langsung enes. Di mana sih dia? Di luar dia, cuk. Enggak tahu lah gua di mana dia. Oh, di sini kok ya. Dua orang, cuk. Mati. Sakit banget, cuk. Darah gua bisa gitu anjir. Kalian lihat kah darahku tadi, cuk? Masih dikit noh. Berkurang. Langsung sekar, cuk. Bisa gitu ya. Emang ini
Garena delaynya tolong diperbaiki ya. Oke. Yang kayak gini ah. Dia ngendok guys. Ini sama-sama gak mau keluar. Gue juga pakai meta lama ini, peta meta solo squad gue dulu. Sombong amat. Gue jadi mikir-mikir maju, santai gitu mainnya. Eh masih di atas deh cu, gue nggak ada peluru. Udah habis peluru gue cu, cu. Mana ini SMG? Gak ada pula ini. Masih di atas deh cu. Santai. Sel bang, kalem bang. Gue lagi seru-serunya ini main-main. Mati mampus lu. Gue nggak ada SMG lagi. Gue ambil pakai 90 aja dah. PP 90 sini kok. Kau. Panik. Sakit cu. Kau panci terus. Santai bang, santai bang. Selu selu. Kalem bang. Kayaknya ada squad baru cu. Stepnya nambah lagi anjir. Marah dia lagi buat. Gas 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 gas. Di atas dia. Kau. Wah ada lah. Kau. Kau balik kau ke lebih dek dek. Ha. Masya Allah shotkan cu. Astagfirullahaladzim. Diteken cu. Kita tarik dulu guys seperti biasa guys. Kita di sini main santai ya. Santai santai. Kalem kalem santuy. Apa itu? Di mana dia? Oh, dia di bawah guys. Dia di bawah cu. Gua ngeri anjir dia pakai shotgun soalnya. Nah kan. Masuk lagi, masuk keluar kau sini kau, weh. Mati mampus lu. Nah, keluar dia. Gua pakai krontol. Mantap aja gua. Gak bisa naik jendela, cucu, jangan mati itu. Gede kepal gua, cucu. Etet. Kau. Nah. Kok bisa masih kena itu? Tolong Garena, delay-nya nih dibenerin. Oke, cuy, ini kita udah di game kedua ya, guys ya. Game banyak ini, bukan game kedua, udah banyak ini. Musuh di pick kagak ada. Dahlah. Dahlah nih. Aduh. Langsung aja pocinok dah. Pocinok tadi rame cu. Soalnya gue kepik ini ya kali-kali ada orang biar gitu biar dapat bounty satu orang ke. Kan di sini kita main santai cuy. Nah ada tuh. Tuh. Lihat tuh. Dia ngapain tuh? Wis. Di kiri gue cu. Kiri dulu lah, kita habisin kiri baru kanan guys. Mana kau? Di mana kalian? Oke, kita lasitin guys. Gua tekan lu pokoknya. Mau kabur kemana kau? Dek balik. Balik kau kalau lebih dek. Hah? Ketawa cu. Ayu. Kau. Ngapain kau jongkok di situ? Gak apa-apa yang putih, yang penting kenok. Kau UN dulu kau, biar balik kau ke lobby. Mantap krontolnya guys. Selo, selo. Mati kau. Langsung ini guys, baterai gua sekarat lagi kami. Itu guys, santai bang. Copot, pala kau dek, dek balik kau ke lobby. Hah? Ketawa cu. Santai santai kalem. Masih rame cu, di kanan tadi masih ada tuh. Selo selo. Gak bisa di end cu. Gak bisa deng, tinggalin aja dah. Itu temennya jauh dah kayaknya, bakalan mati juga dia. Nah itu tuh gue lihat tuh babi danau lagi lewat dia. Masih rame cu, masih beda squad dia tuh. Nah gue udah pegang shotgun 2 nih, habis kalian bos. Nah aduh kepala rasanya nyut-nyutan. Aduh langsung enak ya, bodo amat.
kita taping dulu guys, dia di mana gitu biar biar enak. Gak dibokong. Kau gak mati cu. Nge-lag gua kambing. Nge-lag gua cu. Balik dia ke lobby. Oh masih di atas dia nih. Ini harus diberi harus diberi pelajaran guys. Kau dek. Kau pinter ya cu. Balik kau ke lobby ya. Ketawa cu. Kesal kali aku dia ngendok di sini guys. Buset di Pocinok rame banget ya. Gua udah dapet 8 di Pocinok doang kambing. Musuhnya masih rame, bisa lah nih 50 40. 90 jadinya, cuk. Goblok. Udah sih abis musuhnya. Bentar boy, kita beli kepal banyak-banyak dulu ya kan. Biar aman gitu loh. Buang air dulu. Nah. Ada orang cu. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ngapain dek, dek kau di situ? Aduh. Udah sih, itu temennya pasti kabur-kabur, bacot kayak yang diem kau. Kabur cu, hayu. Kebiasaan banget, astaga ayam. Ntar cu gua pindah rumah cu, gua angkat rumah gua. Kalau bisa gua angkat ke planet Mars. Gak ada cu di clock tower itu, temennya udah kabur lah, bodoh lah. Cabut pakai motor aja nyari musuh biar nggak capek jalan kaki. Gak ada suaranya cu motornya. Ini ada keuntungan juga sih, gak ada suara motornya. Kayak bug-bug gitu. Soalnya cu kita denger step gitu. Misalkan lewat rumah tuh. Lewat-lewat di samping rumah. Kalau ada orang dia ganti senjata gitu. Kedengeran stepnya. Gitulah kira-kira. Tapi kita bosen juga sih. Gak ada suara gitu. Sunyi. Kayak di hatiku. Hatiku. Gak ada cu. Udah lah nih. Ganti mobil ya kan. Kita kan orang ini guys, sultan guys. Gak ada cu. Di pik gak ada. Di bima gak ada. Di Pocinok nih pasti nih. Masih di Pocinok nih musuhnya nih. Nah kan bener kau dek. Kau gue teken hancurin krontolnya. Kau kasih panik es. Pakai kar dia cu. Inilah musuh-musuh yang tai kambing nih guys. Musuh pakai karimun. Balik kau. Aduh, krontol pula dipasang. Masih kenok juga. Udah kenok deh, cuk. Masang krontol bisa. Kau gua end lu bodoh amat. Kita naik ke atas, guys. Landman kagak ada ya. Iya, ini kita versi selo. Versi selo-selo ini. Versi santai. Kalau terobos-terobos bae mati kita, cuk. Ntar. Kau banyak cu rupanya cu. Kau banyak cu musuhnya. Balik kau ke lobby dek dek. Ha ketawa cu. Oke dapat like cu, lumayan. Ih, dapat 2, dapat 3, cuk. Lagi-lagi 4. Ada lagi orang. Pakai krontol ya. Ini tolong Garena, apus saya itu krontol tuh. Gue lebih senang pakai alok, cuk, sebenarnya. Cuman kalau musuhnya pakai krontol, gue pakai krontol juga. Ini dia mau kemana ini? Kita main santai, guys. Ingat, guys. Ini tahap kedua buat ini. Sakit cok, kagak kepencet lagi. Sabar bang, santai bang. Rame dia cok. Kita jaga-jaga lah. Jaga-jaga tuh harus guys. Dia di pojok situ tuh. Makan.
Buset. Nah, kau ngapain di situ, Dek? Dek. Aduh, mem. Sakit, Cok. Dia pakai ker. Ah. Hampir mati aku, cucu. Sabar, santai. Jangan napsuan. Pokoknya ini tahap kedua gua belajar solo squad dulu, cuy. Iya, serius gua kayak gini. Jadi gua tuh majunya kayak berstrategi gitu. Culik satu-satu. Dia mau kemana ya? Kau panik, dia tuh langsung aja kita lempar granat. Udah, Pak, mati dia. Gak kena, cu. Udah, panik dia lihat kepalnya 400 dipasang, cu. Pakai nge-stuck lagi. Santai, Bang. Kau karimun, boy. Kita tarik dulu, guys. Tarik dulu, santai, kalem. Kita medkitan. Sabar, pokoknya dia bakalan mati itu. Pokoknya kita culik-culik dah satu-satu. Ntar kalau mental udah kuat, udah terobos-terobos bae sama musuh. Yakin gua. Kau di sini dia rupanya, cu. Kau mantap. Balik kau ke lobby. Kau mau ngegocek-gocek kau ya. Salam dari Sumatera. Oke. Di mana temennya, cu? Oh, ini nih. Kayaknya gua mau dibacok ini. Enggak ding, dia pakai shotgun. Udah kabur dia. Udah gampang banget. Meta sekarang kayak gitu, guys. Di atas nih, di atas rumah L dia. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Aduh. Pecah palanya, cu. Hah? Ketawa, cu. Eh, ada lagi. Kau. Pecah lagi. What? Itu shotgun kayu, cu. Itu shotgun kayu. Lawan shotgun ungu. Kalah. Dahlah, capek gua, cu. Capek gua, anjing.